3 pesan moral Melly Guslo bisa menjadi peringatan bagi siapa saja yang selama ini gemar dan aktif berinteraksi di media sosial. Terlebih kini bulan puasa Ramadan dalam keprihatinan. Yang pertama, Melly menganjurkan agar tak memposting foto menu buka puasa dan sahur. Menurut Melly, dampak dari pandemi virus corona berakibat pada kemampuan ekonomi masyarakat. Karena itulah bisa jadi ada orang-orang yang menikmati menu seadanya di saat buka atau sahur. Bukan tak mungkin mereka menikmati sahur hanya dengan kerupuk atau malah tak sahur. Kedua, istri musisi Anto Hood ini meminta kepada para hijaber, sebutan untuk wanita yang mengenakan hijab, agar jangan memposting pesan religius, tetapi memakai hijab sembari menenteng Herme. Yang ketiga, Melly menutup kolom komentarnya karena khawatir tangan-tangan terampil yang sembarang memberi komentar kurang baik.